Nah, waktu itu pemerintah belum menandatangani karena kita masih keberatan. Belum ada keputusan rapat tingkat satu. Rapat tingkat satu itu artinya pemerintah sudah menandatangani bersama seluruh fraksi. Nah, waktu itu pemerintah belum menandatangani karena kita masih keberatan terhadap aturan peralihan bahwa masa jabatan Hakim MK 10 tahun dan maksimal pensiun 70 tahun itu kan aturan peraliannya, isinya itu bagi mereka yang sudah lebih dari 5 tahun dan jabatannya sedang berjalan, itu bagi kita itu dikembalikan ke SK pengangkatannya yang pertama, SK pengangkatannya yang berlaku sesuai dengan undang-undang, artinya dihabiskan dulu masa yang kedua itu, gitu. Pun bagi yang sudah lebih dari 10 tahun, tetapi sekarang masih menjabat, ya kita usulkan agar sampai habis 5 tahun sesuai SK terakhir kapan, gitu. Nah, kita usul bertahan di situ, karena itu lebih adil berdasar hukum transisional. Di dalam ilmu hukum itu ada hukum transisional itu isinya aturan peralihan itu kalau diberlakukan terhadap jabatan itu harus yang menguntungkan atau sekurang-kurangnya tidak merugikan subjek yang bersangkutan. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.